Caranya gimana? Ini yang tipis dulu, ada yang tipis. Ini tipis nih, lebih tipis. Ini tidak apa-apa, sini. Ini. Jadi, percobaannya itu ini balon ini. Nih, ada kulit jeruk. Kita pencet di sini balon. Sini, enggak apa-apa, sini. Apa yang terjadi? Oh, ini jeruknya terlalu banyak airnya. Berhasil. Jadi ini yang agak tebal, kita ganti airnya. Ini balonnya enggak tebal, bisa enggak? Ini jeruknya kalau bisa yang masih muda, ini udah agak apa sih? Untuk kemasakan. Bisa juga. Kita buat ya. Kakak Alinya takut. Percobaannya berhasil ya teman-teman. Pertanyaannya, kenapa ya kulit jeruk bisa memecahkan balon? Penjelasannya adalah karena kulit jeruk ini kan mengandung zat asam dan juga mengandung minyak atsiri, yaitu minyak yang gampang atau mudah menguap ya. Jadi ketika kulit jeruk ini kita pencet, dia akan mengeluarkan minyak atsiri tadi. Dia mengandung asam sehingga ketika dia kita pencet ke balon, minyak atsirinya keluar dan dia akan bereaksi dengan karet polimer, yaitu bahan balon ini karet polimer, sehingga karet polimernya akan merenggang dan dia tidak bisa menahan udara yang ada di dalam balon, sehingga terjadi letusan, balonnya meledak. Itu jawabannya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan teman-teman bisa coba di rumah. Thank you, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dadah.